Kan ada data dong. Masyarakat kita sehatkan dulu, kita selamatkan dulu. Soal pembangunan pelabuhan itu nanti, bangun jalan itu nanti. Ini harus sama-sama tahu kita. Jadi yang namanya keselamatan dan kesehatan masyarakat itu merupakan apa namanya hukum tertinggi. Kalau dalam situasi seperti ini, bukan saatnya kita saling menyalahkan atau mencari kelemahan kekurangan, tapi saling melengkapi satu sama lain. Ya. Akhirnya kita ya. Selamat bertugas, selamat bekerja. Merdeka. Merdeka. Jadi saya minta Satgas Covid itu diaktifkan betul, disipkan. Ya, kalau memang kira-kira anggarannya mau kurang, dicuitkan dari kegiatan yang lain. Ya, ini ada inspektorat ada, PMD-nya ada. Ya, dijamin itu tidak ada masalah. Saya yang pesan, kalau ada yang isolasi mandiri, tolong dilakukan pengawasan. Jangan sampai kita nggak ada kepekaan dan kepedulian. Orang udah sakit, dicuekin aja, nggak ada perhatian, bahaya. Ya, tolong dipantau, diberikan perhatian, kepedulian, diberikan sembako, diberikan pengobatan. Ya. Jadi Pak Bupati hari ini sengaja ini ya, melakukan kunjungan kerja ke beberapa kepon terkait dengan efektivitas posko COVID-19. Saya berharap ini posko COVID ini betul-betul diaktifin Pak Pratin. Ya, Pak. Ya. Itulah gunanya dana itu dimanfaatkan untuk bagaimana supaya proses bisa berjalan. Termasuk juga Satgas juga harus tahu tugas dan fungsinya. Okay.